KB yang sudah di ini ya, yang sudah dikukus sebelumnya, ada cabai dan ada satu buah tomat ya. Ada bawang merah, ada bawang putih, dan kenapa Mbak Yati ini yang gak dipotongin ya, supaya nanti kalau ngirisnya itu nggak pedes di mata ya. Jadi si batangnya ini nggak dipotong ya, teman-teman. Tipsnya Mbak Yati ya, semoga bermanfaat. Teman-teman nih yang udah dicuci, baby cumi ya, 5 5 ekor ya teman-teman. Yuk mari kita evakuasi bikin sambal cumi kemangi ya teman-teman. Untuk bahan-bahannya ya teman-teman, pertama kita iris dulu ya bawang merah, karena Mbak Yati nggak mau diulek ya bawang merah sama bawang putihnya ya teman-teman. Selesai ya teman-teman. Lalu kita iris bawang putihnya. Bawang putih menggunakan 2 siung ya, dikarenakan bawang putihnya besar ya. Kenapa Mbak Yati bikin sambal apa namanya bawang merahnya banyak ya? Karena Mbak Yati suka bawang merah ya, biar wangi, harum, sedap sambal cumi. Sudah selesai. Kita lanjut ya teman-teman dengan baby cuminya ya, dipotong seperti ini ya, sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Ada yang mau lebih besar atau tipis-tipis seperti itu ya teman-teman. Caranya Mbak Yati seperti ini ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini ya. 5 buah. Saya disiapkan ini ya. Cobek buat ngulek si cabenya ya, teman-teman. Oh, cabe merah besar sama cabe rawit ya, teman-teman. Ini hasil kebun sendiri ya, teman-teman. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Mari kita ulek ya teman-teman. Bismillah. Nah teman-teman, teksturnya seperti ini ya teman-teman, karena ini cobeknya cobek apa namanya dari kayu ya, jadi licin ya teman-teman ya. Jadi sebisanya aja ya teman-teman, segini juga udah alhamdulillah sedikit hancur ya teman-teman. Hancur, hancur, hancur hatiku, hatiku. Nyanyi ya, hiburan ya teman-teman. Nah sudah selesai, mari kita goreng. Disediakan penggorengan ya, tuangkan minyak secukupnya ya teman-teman. Ya teman-teman, kita goreng bawang merah sama bawang putih. Sampai harum baru dimasukin sambelnya ya teman-teman, supaya wangi nantinya dan mateng ini si bawang merah, bawang putih, bawang jahat sama bawang baik ya. Kita masukin sambalnya ya. Jurus heman-hemannya dikeluarin ya teman-teman, dikotrok-kotrok. Kan sayang di sininya masih ada cabenya ya, sesedep nak. Oke.
masukin cuminya ya teman-teman. Oh, mantul. Ada yang seperti biasa kita tambahkan garam, kaldu jamur ya, dikarenakan di sini nggak ada mecin ya, nggak beli majikan mecin ya, pakainya kaldu jamur ya. Gula pasir, kita aduk-aduk supaya dia merata ya. Cukup banyak ya teman-teman, bisa dijadikan apa namanya, buat tandon ya kalau bahasa Sunda nama. Ucek rasa, mantul sekali. Kita masukin daun kemanginya ya teman-teman nih. Awur-awur. Di awur-awur. Mantap. Sambalnya enak. Ada kemangi, ada ini hitamnya dari tintanya ya. Endul, sambal endul, endul. Kalau banyak waktu untuk memasaknya lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sambal cumi kemanginya udah mateng ya teman-teman. Dan Mbak Yati juga ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah klik videonya Mbak Yati dan di subscribe, like, komen. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan beribu kebaikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Amin ya Robbal Alamin. Tanpa dukungan kalian, channelnya Mbak Yati bukan siapa-siapa ya. Jadi, dukung terus Mbak Yati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, teman-teman. Oke, bye-bye. Nah, ini dia teman-teman, sambal cumi kemangi ya, harum banget. Dan ini tintanya tinta dari cuminya sendiri ya, bukan kecap ya teman-teman. Masya Allah, pokoknya mantep pisan.